Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan anda semua sihat dan semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik dan rezeki yang berpanjangan. InsyaAllah. Tidak lupa juga terima kasih kepada subscriber yang baru dan juga follower-follower yang baru di TikTok. Terima kasih saya ucapkan sebab subscribe dan follow saya. Dan tidak lupa juga kita memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestin. Semoga mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cerita kali ini kita akan pergi ke Pulau Pangkor. Untuk siapa yang belum tahu, Pulau Pangkor ni terletak di negeri Perak. Ya, terletak di negeri Perak. Korang semua dah pergi dah Pulau Pangkor. Ada yang pernah sampai Pulau Pangkor tak? Macam saya belum pernah lagi sampai Pulau Pangkor. Kalau belah-belah Terengganu tu, ada jugalah saya sampai. Tapi belah Pulau Pangkor ni saya belum pernah sampai lagi. Kalau pernah siapa yang pernah sampai tu, cuba komen-komen sikit apa yang best dekat Pulau Pangkor tu. Watak utama pada kali ini adalah Mona. Mona ni dia dengan family dia pergi bercuti di Pulau Pangkor. Dan apa yang terjadi dekat Mona ni, jom kita ikuti cerita seterusnya daripada Mona dengan family dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian yang berlaku tidak dinyatakan oleh Mona pada tahun bila kejadian ini berlaku. Jadi nak dijadikan cerita, abah si Mona ni bercadang nak pergi bercuti pada hujung tahun. Tapi bapak si Mona ni dia tak tahu nak pergi daerah dan negeri mana. Tiba-tiba tu pada satu hari tu adalah iklan pelancongan ke Pulau Pangkor. Jadi bapak si Mona ni dengan mak si Mona ni buat persetujuan nak bercuti ke Pulau Pangkor. Lepas dah settle buat tempahan, booking tu semua, hari yang dinantikan pun tiba. Jadi mereka sekeluarga ni bertolak daripada rumah waktu pagi dan menuju ke Beruas, iaitu rumah saudara si Mona ni lah. Untuk siapa yang tak tahu Beruas tu kat mana, Beruas ni masih lagi di Perak, di daerah Manjung. Diorang singgah di Beruas ni untuk jemput tiga sepupu Mona ni, iaitu J, Ina dengan adik Ina iaitu Yin. Masa tu lebih kurang pukul 9 pagi dia sampai dekat rumah sepupu dia tu. Lepas dah ambil sepupu dia, dia pun terus bertolak ke pelabuhan feri yang untuk ke Pulau Pangkor tu lah. Masa tu dia cakap memang ramai orang nak pergi Pulau Pangkor. Saya rasa dia pergi Pulau Pangkor ni masa mungkin weekend. Sebab weekend je selalunya yang akan pack atau ramai orang ataupun masa cuti sekolah. Jadi bila diorang dah naik feri dan sampai di Pulau Pangkor tu, bapak si Mona ni pun cari teksi untuk pergi ke resort tu lah. Jadi dia dapat pemandu teksi ni dan pemandu teksi ni pun tanya nak menuju ke mana. Lepas tu ayah si Mona ni ataupun bapak si Mona ni cakap menuju ke resort sekian-sekian lah. Yang resort ni memang Mona memang tak ada bagi tahu. Lepas tu pemandu teksi tu hanya diamkan diri dan suruh diorang semua cepat naik. Lepas tu dah naik teksi, diorang pun sampailah dekat resort tu. Maksudnya bukannya sampai betul-betul depan gate resort tu. Pemandu teksi tu dropkan diorang ni sebelum sampai dekat resort lagi. Maksudnya jauh sikit daripada resort tu. Separuh jalan je dia tinggalkan dekat sebuah kedai runcit berdekatan dengan resort tersebut. Kira pemandu teksi ni tak hantar diorang masuk ke dalam resort lah. Dia dekat luar je. Masa tu diorang dah rasa agak muskil dengan sikap pemandu teksi tu lah. Yelah, dia tak hantar sampai dalam kan. Jadi macam pelik lah, kenapa tak hantar sampai dalam. Tapi abah si Mona ni dia positive thinking. Dia cakap takpelah, buat tak tahu je lah. Jadi diorang pun turun. Lepas tu diorang terus menapak atau jalan kaki teruskan perjalanan sampai ke resort. Lepas tu dah sampai resort tu, bapak si Mona ni terus buat urusan pendaftaran ataupun check-in lah. Menurut Mona ni, kawasan resort tu sangat cantik, dia cakap. Nampak tenang sebab macam tak ramai orang dekat resort tu. Yang ada pun cuma pelancong luar negara. Jadi diorang pun check-in lebih kurang pukul 2 petang, masuk bilik. Diorang lepak-lepak kejap santai dalam bilik, rehatkan badan.
Lepas tu diorang terus keluar untuk bersiar-siar dekat tepi pantai, makan-makan, sampailah pukul 5 petang. Lebih kurang pukul 5 petang tu, cuaca dekat sana dah redup dengan dah tak panas lah. Jadi si Mona ni dengan sepupu-sepupu dia semua macam plan time yang baik untuk mandi kolam, sebab cuaca tak panas kan, redup kan. So mandi kolam tak adalah terasa panas kan kulit tu kan. Jadi diorang pun ramai-ramai pergi mandi kolam. So diorang seronok lah dapat mandi kolam kan, mandi swimming pool ramai-ramai dengan sepupu kan. Segala kuat lentang, kuat kupu-kupu semua keluar lah. Jadi mandi-mandi tu dalam masa diam tak diam dah pukul 6 lebih. Jadi dah pukul 6 lebih ni dah nak maghrib. Jadi mak si Mona ni dah menjerit lah, suruh naik kan. Mona, korang semua naik, dah nak maghrib. Agaknya macam tu lah kot kan, dia panggil kan. Tapi diorang ni semua buat macam tak indah je. Yalah, dah ramai-ramai kan, seronok mandi, nampak kolam ataupun nampak semimpu tu macam dah tak ingat hari esok lah kan. Mandi selagi boleh kan, selagi tak kecut, mandi. Masa diorang tengah seronok mandi tu, sepupu si Mona ni yang nama Ina ni, tiba-tiba dia rasa kaki dia macam kena tarik sesuatu daripada dalam air tu. Jadi si Ina ni menyelamlah untuk tengok apa sebenarnya, sebab dia ingat tu hanya gurauan dia punya sepupu-sepupu kan, menyelam lepas tu main tarik kaki kan. Tapi tekaan dia salah. Apa yang dia jumpa dekat bawah tu ialah segumpal rambut yang berlendir. Dia ambil rambut tu, lepas tu dia baling ke arah abang si Mona ni, abang yang abang kedua si Mona ni, iaitu yang bernama Syabil. Si abang Mona ni terkejut, lepas tu dia ambil rambut tu, baling rambut tu ke arah abang si Mona yang pertama, iaitu Fakri. Abang Mona yang si Fakri ni, dia ni jenis hati kering tau. Jadi dia ambil rambut tu, lepas tu dia pegang rambut tu siap belik-belik. Lepas tu kakak sulung si Mona ni, iaitu Ayuni, suruh Fakri ni buang rambut tu dan jangan main-main. Menurut Mona ni, sebenarnya kakak dia tu sebenarnya dah nampak kelibat perempuan rambut panjang dalam kolam tu. Tapi kakak dia ni tak berani nak bagi tahu diorang ni, sebab takut nanti diorang ni semua terkejut. Maksudnya takut sepupu-sepupu diorang ni semua terkejut. Kakak si Mona ni paksa semua naik sebab dah maghrib. Lepas tu dia panggil lah semua, "Woi, naik naik naik, maghrib lah." Sebab dia tak nak takut benda buruk yang akan berlaku. Jadi diorang ni pun ikutkan je, naiklah semua. Cerita yang dekat kolam tu habis dekat situ. Jadi bila dah diorang semua naik, malam tu diorang nak keluar pergi cari makan. Jadi si Mona ni nak mandilah kan, dah siap kiranya bersiap-siap untuk keluar lah kan. Maksudnya kena mandi dulu lah kan. Okey, part ni bila si Mona ni nak mandi ni, korang bayangkan eh, masa tu Mona ni tengah sedap shampoo rambut kan. Tiba-tiba si Mona ni rasa macam ada tangan lain yang usap kepala dia. Masa tu si Mona ni tengah terfikir yang tangan dia ni ada dua je yang tengah shampoo rambut ni kan. Tapi macam mana boleh rasa ada tiga tangan yang urut kepala dia. Waktu ni Mona ni mandi dalam bilik air tau. Jadi dia rasa macam nak toleh ke belakang tu, macam siapa pula punya tangan ni kan yang tolong shampoo rambut dia kan, kepala yang usap-usap kepala dia kan. Tapi bila dia toleh ke belakang, tak ada apa, tak ada siapa-siapa. Terus dia panggil nama mak dia, dia jerit nama mak dia, sebab dia dah rasa mula takut. Yalah, macam kalau kadang-kadang orang-orang lain pun tiba rasa takut kan, biasanya akan jerit panggil mak, macam tu lah lebih kurang kan. Okey, cerita dekat bilik air tu habis dekat situ. Pada malam tu diorang keluar makan, bersiar-siar, shopping, apa-apa yang patutlah kan, cedera mata ke dekat Pulau Pangkor tu kan. Lepas tu diorang dah settle tu, diorang balik dan nak tidur, sebab esok masih ada lagi aktiviti lain yang diorang ni nak buat kan. Menurut Mona ni, masa diorang dekat kedai cendera mata masa tengah shopping-shopping tu kan,
sepupu si Mona ni iaitu si J ni sempat berborak dengan anak toke kedai cermata tu. Lepas tu budak cermata budak apa anak toke kedai tu tanyalah si J ni stay dekat mana? Hotel ataupun dekat resort-resort berdekatan kat sini. Lepas tu sepupu si Mona ni iaitu J ni terus jawab nama resort yang diorang tinggal tu lah. Lepas tu budak yang jaga kedai cenderamata tu muka dia memang nampak terkejut bila J tu cakap nama resort tu. Tapi dia macam buat-buat cool lah, macam tak ada macam "Ish, biar betul kau tidur situ kan." So dia macam relax, cool kan, senyap je lah kan. Tapi J ni dia perasan yang budak yang jaga kedai cenderamata tu reaksi dia memang boleh nampak muka terkejut. Jadi si J ni pun tanyalah kenapa. Lepas tu budak yang jaga kedai cenderamata tu dia cakap lah, tapi dalam keadaan perlahan macam berbisik lah kan. Dia cakap resort tu pernah ada kes budak perempuan dan budak lelaki mati lemas dalam kolam tu. Tapi si J ni tak percaya. Dia cakap macam apa yo lah kau buat cerita ke apa kan, pandai-pandai kau je kan. Lepas tu budak tu cakap, budak yang jaga kedai cenderamata tu cakap kes tu pernah masuk surat khabar dan disuruh si J ni search ataupun buat carian dekat internet pasal tempat tu ataupun resort tu. Jadi masa sampai je dekat resort tu, J ni terus keluarkan handphone dia, terus dia search ataupun buat carian kisah misteri pasal resort yang diorang tinggal malam tu lah. Search punya search, cari punya cari, si J ni dia terjumpa satu artikel Metro lama, iaitu mengenai kisah dua beradik maut lemas di sebuah resort dan nama resort tu memang resort yang diorang tengah duduki sekarang. Lepas tu J ni terus panggil si Mona dengan sepupu-sepupu dia yang lain lah untuk bercerita kan. Weh, main sini, main sini, weh. Aku jumpa pasal resort tu, weh. Sini. Si Mona ni, dia takut. Jadi, dia hanya duduk dekat sebelah kakak dia je kan. Menyorok dekat sebelah kakak dia sambil dengar cerita tu kan. Menurut si Mona ni lagi, sepupu dia iaitu si Ina ni, si Ina ni memang jenis yang boleh nampak benda-benda ghaib ataupun benda benda yang di alam sebalik mata ni, kiranya alam sebelah lah kan. Menurut si Ina ni, dia mengaku yang memang daripada awal diorang ni semua jejak dekat dalam kawasan resort ni, si Ina ni nampak banyak sangat benda-benda yang di alam sebalik mata ni terlalu ramai ataupun macam ramai gila dekat resort tu. Maksud dia macam dah ada pesta dekat resort tu. Maksudnya memang dekat resort tu dah memang ada makhluk-makhluk yang tinggal dekat situ dan terlalu ramai, dia kata dia macam ada parti kat situ. Tengah diorang sembang membawang tu kan, tiba-tiba ada bunyi ketukan dekat tingkap. Masing-masing masa tu tak berani nak selak kain langsir. Tapi bunyi ketukan tu berterusan masih ada. Jadi si kakak Mona ni pun dia rasa dah macam nak tahu kan. Dia pun selak langsir. Bila dia selak langsir, tak ada apa-apa. Tak ada siapa pun kat luar tingkap tu. Kosong. Untuk pengetahuan korang, resort ni dia macam dekat ground floor tau. So orang boleh lah ketuk tingkap kan, walaupun di atas tanah. Dalam keadaan diorang tengah suspend tu kan, tengok siapa di sebalik tingkap tu, tengah mencari-cari kan, tinjau-tinjau siapa yang main ketuk-ketuk ni kan, tiba-tiba bunyi ketukan tu berubah ke pintu bilik. Maksudnya bunyi ketukan tu dah pergi ke pintu depan, maksudnya pintu depan resort diorang ni lah. Si kakak Mona ni dia macam dah panas hati tau. Dia dah hangin kan. Dia pergi dekat pintu bilik tu, dia terus buka pintu bilik tu. Si kakak Mona ni dia memang rasa macam nak marah tau.
dekat orang yang buka depan pintu ni tau. Sebab yalah macam main-main kan, macam ketuk-ketuk kan, tapi tak ada tak apa, tak munculkan diri. Bila si kakak Mona ni buka je pintu tu, rupa-rupanya depan pintu tu housekeeping. Ada seorang budak lelaki tapi muka dia pucat. Tapi dalam dia dalam keadaan yang segak lah. Maksudnya housekeeping lah kan. Housekeeping yang memang ada uniform semua kan. Segak lah, kira handsome lah. Rambut sikat tepi ke kan, baju berstreka ke, macam tu lah lebih kurang kan. Bila si kakak Mona ni dah berhadapan face to face dengan budak housekeeping tu tadi, budak housekeeping tu bagi nasihat dekat kakak si Mona tu. Dia cakap macam mana tau, dia cakap malam-malam tak boleh bising atau cerita aneh-aneh pasal tempat ni. Lepas tu budak housekeeping tu cakap lagi, lebih baik korang semua terus masuk tidur sebab selepas ini adalah waktu untuk mereka. Lepas tu, lepas dia bagi nasihat macam-macam tu, budak housekeeping tu pun terus berlalu pergi. Apa yang dimaksudkan oleh budak housekeeping tu ialah jangan buat bising dekat tempat resort tu ataupun cerita yang bukan-bukan pasal resort tu, dan dinasihatkan supaya diorang semua ni masuk tidur selepas, sebab dia cakap selepas ini adalah waktu untuk mereka. Mereka yang dimasukkan tu adalah penduduk asal ataupun penduduk yang di alam sebalik mata. Jadi semua dekat situ macam terdiam dan macam terpinga-pinga lah kan, lepas budak housekeeping tu berlalu pergi. Si kakak Mona ni rasa pelik sebab siang tadi budak dekat frontier ataupun front desk tu cakap servis housekeeping last pukul 8 sahaja. Maksudnya budak yang housekeeping tu last kali pukul 8 untuk bersih-bersihkan bilik semualah, sampai pukul 8 malam je. Tapi yang budak housekeeping ni ketuk bilik diorang ni, ketuk pada pukul 10 malam. Macam mana boleh ada housekeeping pada pukul 10 malam sedangkan yang last kali pukul 8 malam? Pula tu dia boleh datang ketuk tingkap dulu, bukannya ketuk pintu hadapan dulu. So diorang ni macam rasa pelik lah kan. Jadi malam tu diorang tidur tanpa gangguan ataupun ketukan. Tapi diorang ada dengar bunyi orang buat parti dekat kawasan kolam, kira macam Rio lah. Padahal masa diorang datang check in tu, tak ramai pun orang yang duduk dekat situ, macam sunyi je kan. Tiba-tiba malam lah, parti dengan lagu sekali semua keluar kan, dumcik 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 dumcik. Lepas tu diorang tidur malam tu dengan dengan bunyi orang buat parti je lah dekat kolam. Jadi cerita pada malam tu habis dekat situ. Keesokannya diorang buat aktiviti macam biasa lah, jadi macam pelancong lah kan, pergi jalan-jalan, pusing sana pusing sini, menikmati keindahan Pulau Pangkor. Lepas tu dah bila maghrib baru diorang balik ke resort. Pada malam tu diorang tak kena apa-apa gangguan sehinggalah sampai pada esoknya hari diorang nak check out. Jadi tiba bila tiba hari yang untuk diorang check out tu, masa check out dekat frontier ataupun front desk tu, kakak Simona ni tanyalah budak front desk tu pasal housekeeping yang ketuk bilik diorang tu, yang lelaki tu kan. Jadi budak frontier tu pun macam hairan. Dia tanya ada nampak name tag budak tu tak. Lepas tu kakak Simona ni cakap tak perasan pun name tag dia, macam baju dia kosong aja. Kebetulan masa diorang tengah berborak tu, ada seorang staff perempuan housekeeping juga. Lepas tu dia menyelit lah, dia cakap housekeeping sampai pukul 8 je. Kalau malam macam tu, selalunya frontier atau front desk yang pergi hantar barang yang customer nak. Lagipun hari tu frontier yang jaga cuma 3 budak lelaki, kata dia. Budak housekeeping tu siap sebut nama seorang-seorang yang petugas malam tu lah. Lepas tu budak frontier tu menyampuk balik, dia tanya nama housekeeping tu Haziq ke? Tapi kakak Simona ni tak tahu sebab dia tak perasan pun ada name tag ke tak dekat budak yang ketuk pintu malam tu. Jadi budak berdua tu pun
cerita pasal ramai juga customer yang datang dekat resort tu datang dan cakap pasal housekeeper yang bernama Haziq datang ketuk tingkap bilik diorang ni pada waktu malam, iaitu selepas pukul 8 malam. Lepas tu budak Frontier tu cakap lagi, sebenarnya dekat sini tak ada staff pun yang bernama Haziq yang kerja dekat situ. Lepas tu kakak Simona ni terdiam dan senyum je. Lepas tu diorang pun balik. Dalam on the way nak balik ke jetty, iaitu semasa jalan ferry tu on the way nak ke jetty, kakak si Mona ni baru dia cerita dekat Mona dengan sepupu-sepupu dia dengan abang-abang si Mona ni lah. Malam tu yang datang ketuk, dia dapat rasakan yang itu bukan manusia sebab muka dia pucat, tapi dia dalam keadaan sempurna. Maksudnya bukannya yang jenis mata hilang ke berdarah-darah ke apa kan. Tapi yang kakak dia ni tak nak cerita dekat diorang ni, takut nanti diorang akan jadi lagi takut. Jadi mungkin kakak si Mona ni rasakan yang si Haziq ni berniat baik dan dia tak nak yang diorang ni diapa-apakan oleh mereka atau penduduk yang sedia ada kat situ yang sedang berparti ataupun tengah membuat majlis keramaian. Sampai di sini sahaja cerita Mona dan keluarganya bercuti di Pulau Pangku. Sekiranya cara penyampaian saya kurang memuaskan, saya minta maaf dan sehingga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.